Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel Japansel, saluran informasi dan juga hiburan. Kali ini kita akan mengedit foto menjadi melebur dengan aplikasi PicsArt. Ini contoh foto yang sudah saya edit. Oh, ini bukan melebur. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Kita tekan tanda plus di pojok bawah, di tengah bawah. Langsung kita menuju ke foto yang akan kita edit menjadi melebur. Cari dulu fotonya. Nah, foto ini saja yang kita edit menjadi melebur. Langkah pertama yaitu klik alat pojok kiri bawah, klik penyebaran. Setelah diklik penyebaran, arsir bagian yang ingin kita lebur. Nah, misalnya segitu saja yang akan kita lebur. Terus tekan panah di kanan atas. Untuk mengecilkan leburan atau memperbesar atau mengecilkan, itu ada ukuran di baris bawah dengan jenis ukuran. Nah, itu ukuran. Kita geser ke kanan, makin membesar, digeser ke kiri, makin kecil. Nah, misalnya segitu saja. Kalau sudah dirasa pas, silahkan klik tombol centang di bagian atas kanan atas. Ingin menyimpan ke galeri, silahkan klik tombol panah di kanan atas juga. Klik simpan di kiri bawah, klik simpan, simpan ke galeri, klik selesai. Sekarang kita cek di galerinya. Nah, ini ada PicsArt. Guys, fotonya. Hasil editan kita tadi. Mudah bukan? Sampai di sini tutorial kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.